Dia bilang bahwa dia tidak merasa salah apa-apa. Dia tidak memperkirakan bahwa kejadian ini seperti ini. Karena di sana dibilang sama si Mario, Sen, kamu ikut aja. Kita nanti akan minta pengakuan aja dari si David. Maka itu dia di situ. Dia nggak merasa, dia sering juga baca Alkitab setelah itu. Jadi, karena dia merasa tidak melakukan kesalahan, maka dia dianggap ya quote and quote itu melakukan cengengesan. Saya tanya tadi, kamu kenapa begitu? Kayaknya anggap remeh. Bukan Pak, bukan Bang, bukan Bapak tua, dia bilang ya. Karena saya tuh merasa saya tidak bersalah. Saya tidak menyangka bahwa kejadian seperti ini. Jadi dia bukan karena dia merasa plong, tidak merasa salah, tidak merasa melakukan apa-apa gitu. Tidak merasakan melakukan apa, maka dia dianggap cengengesan dan kayaknya anggap remeh gitu. Bukan dia tidak anggap remeh. Karena dia tidak merasa bersalah, jadi dia tidak takut. Karena dia melakukan yang maksudnya dia melakukan yang benar. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen, terpercaya.